Hola hermano. Musik. Hola hermano, selamat datang lagi di channel Timpalab. Udah lama nih gue gak upload lagi nih. Gue terakhir ngupload itu tahun 2020 kalau gak salah, karena ada kerjaan yang harus gue urus. Kali ini gue bakalan ngasih ke kalian semua nih video-video yang viral. Kan viral sih, maksudnya yang sekarang lagi trending itu di aplikasi TikTok. Ya, ya kalian udah pasti tahu lah namanya apa sih namanya, joget parjamban kalau nggak salah. Oke, bagi kalian yang baru join, yang baru gabung, jangan lupa klik subscribe. Abis subscribe ngapain? Nyalain loncengnya. Abis nyalain loncengnya, di like videonya. Langsung aja yuk, let's go. Video yang pertama. Oke, kita lihat. Cepet banget. Dulu waktu belum diizinin keluar jauh, banyak yang ngajakin keluar. San Mori. Lah sekarang udah diizinin keluar, yang ngajak malah gak. Iya, mbaknya sedih amat. Sini mbak, kita jalan bareng. Iya, ya wes aku tak keluar sendiri ae. Wong Jawa. Oke, kita lanjut ya videonya. Nah, ini nih yang daftar-daftar gini nih. Paling the best pokoknya. Hihi. Gila. Kupilih yang hijau sih ya. Mantap sih yang hijau. Yang hijau bukan main, terbaik yang hijau pokoknya. Fix gue pilih yang hijau. Terlalu pada yang mana? Coba nih, kita dapat lagi video. Oh itu masih pakai anduk dong di kepalanya. Mantap. Emang gue yang parjamban itu nggak ada lawan siara. Ih, engkol. Gila. Terus sekali lagi lah, kurang puas kayaknya gue. Ceritanya pura-pura malu gitu mbaknya. Tapi dibalik itu ada yang bergoyang. Udah diengkol ya tuh. Oke, kita lanjut video yang selanjutnya itu. Nah ini videonya udah gua filter ya. Coba ini mas apa nih. Stop lusok. Capek-capek ngejemput jauh, pas ditanya mau kemana ngejawab bebas. Capek-capek ngejemput jauh, pas ditanya mau kemana ngejawab bebas. Woi, banyak cewek gitu tuh, bilang dijemput kemana bebas, mau kemana aja. Hashtag bukan cewek gua. Iya bang, bukan cewek lu, bukan cewek gua juga sih bang. Nah yang punya cewek apa? Stop it. Get some help. Oke, kita lihat lagi nih sekarang. Ini kayak pilihan gue sekarang bajunya abu-abu semua ya. Coba lihat aja. Duh, ini juga gak kalah nih. Abu-abu. Duh. Parjamban nih. Parjamban bukan sih ini. Masalah gue yang parjamban kan. Udah diengkol gak tuh. Kali lagi kurang puas. Gue gak mau tau. Biar kalian juga nontonnya puas ya kan. Mau yang bos. Di engkol. Abis di engkol kita lagi mana, cari lagi. Ini kayaknya bagus nih. Bener kan? Pilihan gue emang terbaik. Udah, ada putaran apa tuh? Engkol. Aduh, mbaknya menghayati loh. Ber, itu apa sih? Sekali lagi. Ayo lihat, 1, 2, 3. Sip. Padahal suara musiknya begitu ya. Tapi ya udahlah, nikmatin aja. Kalian juga
pasti pada nikmatin kan lihat videonya kan. Ini ada lagi nih. Apa nih Stop. Ciri-ciri cewek udah nyaman banget sama satu cowok. Apa nih coba kita lihat. Versi cewek. Malas keluar kalau bukan sama doi. Suka nyium bahunya. Suka gigit atau nyubit. Mau ada cowok seganteng apapun dia gak bakal tertarik. Gini nih bro, gue kasih tau ke kalian nih, untuk para lelaki, jangan mau ketipu. Iya, kalau misalnya malas keluar sama doi, malas keluar kalau bukan sama doi, enggak zaman sekarang enggak ada kayak gitu. Cewek mana sih kalau misalnya udah yang keluar nih, keluar jemput dia pakai mobil, pasti keluar tetap bohong. Suka nyium bahunya, kalau suka nyium bahunya sih ya wajar lah. Suka gigit, suka nyubit ya. Tapi ini nih yang terakhir nih, mau ada cowok seganteng apapun nggak bakal tertarik nih. Bohong. Nggak percaya. Jangan percaya sama cewek-cewek. Nih ada lagi nih baju hijau. Jadi. Mbaknya masih malu-malu jogetnya. Ini dong lebih luas dong. Biasanya juga begitu luas kayaknya. Kayak gini muka-mukanya nih. Muka-mukanya nakal. Jogetnya masih malu-malu mbaknya. Gak apa mbak, lanjutin mbak. Berkarya terus biar pada suka. Ini yang nonton-nonton ini pasti ntar suka nih kayak gini-gini. Oke, ada lagi. Aduh, ini ngeliatnya linu buat ini. Tengok apa? Aduh, ibu hamil. Apa ini dia? Apa ini? Sepuluh. Bebe. Apa ini dia? Bebe sebelum hamil 55 kg. Obat badan sebelum hamil 55 kg. Aduh, dulu. Sekarang 34. Udah 70 kg. Kok ibunya yang si tante yang goyang-goyang itu ya, yang linu yang ngeliatnya ya, perutnya udah kayak gitu. Itu kalau misalnya anaknya tuh di dalam, mah jangan goyang-goyang mah tolong jangan deget-deget mah, pusing pala. Aduh, linu ngeliat deh. Tapi nggak apa, yang penting bayinya sehat dan bayinya normal ya. Kita doain. Udah itu belum ya, udah jodoh belum ya? Ini udah nih. Videonya udah lumayan nih, ini udah lumayan lama. Semoga anaknya sukses jadi TikToker. Jadi TikToker. Apalagi ya, kita videonya kita cari lagi nih. Nih dia nih. Ini apa nih, ada anak sama mamanya. Stop. Apa nih kebacaannya? Filter hewan yang menentukan sifat dari diri sendiri. Okay. Ini kayak bakal lucu nih. 3, 2, 1. Iya jadi apa nih? Mama buaya, mama. Maknya jadi buaya juga. Bego. Itu jangan sekarang tuh ada itu. Mama buaya, mama masuk lagi. Allah, buaya, mama. Allahu Akbar, dong sama dia. Pindah ke mama. Macam-macam. Pindah ke mama katanya dong. Atau mama buaya, mama masuk lagi. Allah. Ada jangan. Stop. Katanya cewek jenisnya nggak ada obat kalau apa yang ikat rambutnya kayak gini, pakai tengkol. Oke. Gue nggak tahu kenapa ya, ini hampir semua cowok ya, nggak cuma gue doang. Kalau misalnya cewek dikuncir itu kayaknya wah gitu, kayak gimana gitu. Lihat nih, kayak lagi nih.
dikuncir, pakai tank top, pakai hot pan. Ih, the best. Itu udah the best, pokoknya the best, terbaik. Oke, ini ada video terakhir nih ya yang gue kasih ke lihat ke kalian nih. Nih kayaknya gacauan gue nih. Dari tampilannya sih gue nggak begitu itu ya, nggak begitu seksi gitu kelihatan. Tapi kayaknya gacauan gue. Tuh lihat mukanya. Tuh ya, gacauan gue nih. Tank top warna coklat. Sekali lagi buat kalian, mas, sekali lagi video terakhir. Walaupun nggak banyak, tapi semoga kalian terhibur dengan videonya. Kalau misalnya kalian mau follow Instagram gue, silakan follow di xxhnctrzkgx, ada di bawah ntar link bionya. Kalau mau follow TikTok gue juga ada sih, gampang kok, cari aja Sedia Kopi Panas TikToknya. Oke, terima kasih yang sudah menonton, yang sudah melihat wanita-wanita ini sedang perjamban apa engkol bos TikTok. Kalau misalnya kalian mau lanjut lagi video seperti ini, jangan lupa untuk di share videonya, di like sama komentar ya, gue tunggu di bawah ya. Thank you.